Tentang restoran bola seorang kemarin saya adalah seorang penyihir dan sebagainya. Lalu sebelum disebutkan tersebut, itu duduk dan mengeluarkan namanya. Tak lama kemudian datanglah saudara satu menghampiri penyihir tersebut dan memberikan uang itu. Adalah seorang pembohong. Dia itu penyihir. Dia itu gila. Saudaraku, jangan sekali-kali kau dekati dan mendengarkan perkataan Muhammad. Nanti kau akan dipengaruhi. Hei saudaraku, apa Muhammad itu tetanggamu? Tidak. Tapi aku mendengar dari seseorang bahwa Muhammad adalah orang gila, pembohong. Maka jangan kau dekati dia. Saudara satu pergi. Datang lagi saudara dua yang memberikan uang recehan. Tunggu saudaraku, jangan kau dekati Muhammad, apalagi mendengarkan perkataannya. Ahmad adalah seorang pembohong. Dia itu gila. Mohon maaf saudaraku, apa kau pernah bertemu dengan Muhammad? Aku tidak pernah sekalipun bertemu dengan Muhammad, karena aku tidak mau dipengaruhi olehnya. Saudara dua pergi. Begitulah yang dilakukan pengemis buta tersebut setiap hari, menyebar dusta kepada setiap orang yang berlalu lalang di pasar kota Madinah Al-Munawwarah, dan menyebar kebencian sambil tiada lelah mencela Rasulullah SAW. Hingga kemudian Rasulullah SAW diberi wahyu mengetahui keberadaan dan kebiasaan yang dilakukan pengemis tersebut. Dan Rasulullah SAW memutuskan untuk mendatangi pengemis tersebut setiap pagi dan menyuapinya makanan yang berat. Rasulullah SAW menyuapi pengemis tersebut dengan sangat lembut, namun tanpa berkata apa-apa. Saudaraku, jangan kau dekati Muhammad, apalagi mendengarkan perkataannya. Muhammad adalah seorang pembohong. Dia itu penyihir. Dia itu gila. Maka jangan kau dekati dia. Tak lama kemudian datang lagi saudara tiga menghampiri pengemis tersebut dan memberikan uang recehan. Semoga bermanfaat untukmu, saudaraku. Saudaraku, apa kau kenal orang yang menyuapi kutan? Tidak, saudaraku. Dia menyuapiku dengan makanan yang lezat setiap hari.
bikin wajahnya pun tampan, setampan hati. Tidak seperti Muhammad. Muhammad adalah seorang pembohong. Dia itu gila. Dia itu penyihir. Keesokan harinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi menghampiri penduduk tersebut dan membawa semangkuk makanan yang lezat. Saudaraku, ingat perkataanku yang kemarin. Jangan kau dekati Muhammad, apalagi mendengarkan perkataannya. Muhammad adalah seorang pembohong. Dia penyihir. Dia itu gila. Maka jangan kau dekati dia. Kebiasaan menyuapi makan kepada pengemis buta Yahudi tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan di hari-hari menjelang wafatnya. Hingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang berarti kebukaan bagi seluruh umat Islam. Pengemis buta Yahudi pun tidak bisa lagi menikmati makan pagi yang biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawakan. Kenapa beberapa hari ini dia tidak datang dan menyuapiku makanan yang lezat? Kemana orang baik itu? Aku lapar. Mungkin beberapa hari ini dia sibuk, tapi aku yakin besok dia akan datang kembali dan menyuapiku makanan yang lezat. Satu hari, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mertuanya Abu Bakar radhiyallahu an mengunjungi Aisyah radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an hendak bertanya kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya Aisyah anakku, adakah sunnah kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum aku kerjakan? Ya ayahku, ayah adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah ayah lakukan.
kecuali satu sunnah saja. Apa itu? Setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan dan menyuapi pengemis buta Yahudi yang ada di sana. Pengemis buta Yahudi datang lagi menunggu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyusul dengan membawa semangkuk makanan. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mulai menyuapi pengemis buta Yahudi demi mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kau? Aku orang yang biasa menyuapimu. Tidak. Orang itu datang kepadaku sambil lebih dulu menuntun tangan kananku untuk memegang tangan kanannya, sehingga aku tahu kapan aku harus membuka mulut. Tidak. Tidak. Kau bukan orang itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mendung mendengar cerita tersebut. Orang itu memang menyuapiku, tetapi makanan itu selalu dihaluskan terlebih dahulu sehingga aku dengan mudah mengunyah makanan itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu semakin terharu dengan cerita pengemis tersebut, hingga kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menangis. Aku memang bukan orang itu. Aku hanyalah sahabat beliau. Lalu, di mana orang baik itu? Siapa namanya? Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis buta terkejut bukan main. Ia tidak menyangka orang yang selama ini menyuapinya makanan dengan lembut dan penuh kasih sayang adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah perkataanmu itu? Padahal selama ini aku menghina Muhammad, mengatakan Muhammad adalah pembohong, penyihir. Benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyuapimu. Aku menyesal telah menghina Muhammad yang penuh kasih sayang padaku, tak pernah sedikit pun berlaku kasar padaku, padahal aku melecehkannya di depannya langsung. Saudaraku, bisakah kau bantu aku untuk menjadi pengikut Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah, dengan senang hati aku akan membantumu, saudaraku. Cukup dengan syahadat, engkau akan menjadi pengikut Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah perkataanmu itu? Ikuti ucapanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah pengemis buta Yahudi menyesali perbuatannya. Ia sangat menyesal sambil menangis tersedu-sedu, hingga kemudian pengemis buta Yahudi bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertunjukan pun selesai. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan drama kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.